Halo El. Iya, halo Ki. Oh iya El, mumpung libur, keluar yuk. Bosen banget gua. Waduh, gak bisa Ki. Aku disuruh Abah jagain adik aku. Kasian Keisha Ki, di rumah sendirian kalau aku tinggal. Ya. Iya Ki, maaf ya. Ya udah deh El, sorry ya udah ganggu. Woi, Mat. Eh, kampret lu, Dul. Ngagetin gua aja. Ntar kalau gua jantungan, emang lu mau tanggung jawab, Dul? Sorry. Pak. Eh, Mat. Lu mau keliling nyari rongsok ya? Kagak. Gua mau ngelayat, Dul. Heh, mau ngelayat ke siapa, Mat? Temen gua, si Adul. Eh, buset. Si kampret. Iya, Dul. Mau muter. Lu ngapain kesini? Mau ke elu lah. Ini kan hari Minggu, Mat. Kerja bae lu. Eh, nyari rezeki mah gak kenal hari, Dul. Semangat terus gua mah. Emang elu betah banget nganggurnya. Ah, rese lu, Mat. Gua juga udah coba nyari gawean, Mat. Tapi belum dapet, Mat. Yang sabar ya, Dul. Ya udah, Dul. Gua cabut dulu nih. Sono. Pergi lu. Halo Kiki, bengong aja nih. Iya nih Bang Dul, Kiki lagi bete. Oh alah, lagi gabut ya Ki. Wah, kesempatan gua ini deketin Kiki. Oh iya Ki, di desa sebelah ada kafe baru loh Ki. Katanya makanannya enak Ki. Ah, masa sih? Emang beneran Bang? Iya Ki, rame juga kok. Katanya nasgor mercon paling mantul di situ. Ayo Ki, cobain ke sono. Boleh juga Bang. Oke Ki, ntar jam 3 sore gue jemput elu ya. Oke Bang Dul. Wah, kayaknya Kiki ada rasa sama gue. Uhuy. Pak. Ini pertanda ayang Kiki demen gue. Emang dah, pesona gua udah kagak diraguin lagi. Pantas aja Kiki kesemsem. Beuh, mata nenyong kemerlip kayak lampu pantura. Pak. Noh, irung nenyong mancung kayak prosotan bocah TK. Lambe nenyong manis manja. Uhuy. Biung, nih bentar lagi anak lanangnya Biung bawa mantu cantik Yung. Ayang Kiki, uhuy. Burung ketilang lepas di kandang. I love you Kiki sayang. Woi Dul. Eh Jack, baru kelihatan lu. Wih, keren lu Jack. Sekarang lu jadi juragan cempe ya Jack. Kagak ini mah punya bos gua Dul. Oh, lu jadi supir ya Jack. Iya Dul, alhamdulillah. Lu sekarang gawe apa Dul? Gua nganggur Jack. Oh ya Jack, lu tahu enggak?
Gua sekarang udah punya cewek lo, Jack. Widih, keren lu, Dul. Pengangguran aja bisa dapet cewek lu, Dul. Mantap. Adul dilawan. Waduh, si kampret. Oh iya, lu mau kemana ini, Jack? Mau nganterin kambing, Dul, di kampung sebelah. Oh, berarti lu langsung cabut dong ini. Iya, Dul. Duh, padahal gua masih kangen elu lo, Jack. Ah, elu, Dul. Ayo, Jack, warkop dulu. Gue yang traktir deh. Ah, yang bener lu, Dul. Iya, Jack. Ayo. Oke deh, siap. Jok, buatin kopi. Nyap, nak nganaan. Eh, Jack, mana kelihatan lu? Iya, Jok. Wih, warkopnya makin keren aja, Jok. Makin sukses kayaknya nih ya. Iya, Jack. Eh, ini kopinya mana, Jok? Oh iya, Mak. Oh iya, Dul. Tadi katanya lu udah punya cewek ya? Kenalin dong, Dul, ke gua. Eh, enak aja. Anaknya cakep tau. Siapa, Dul? Namanya Kiki, Jack. Kiki? Udah, lu gak bakalan kenal deh. Wah, hebat lu, Dul, sekarang ya. Nganggur dapet cewek, anjir. Oh iya, Dul. Lu gak mudik, Dul. Noh, kasihan ibu lu sendirian di rumah. Tengokin, kek. Duh, iya sih, Jack. Sebenarnya, gua juga kangen Biung sih. Tapi, gua masih gini-gini aja, Jack. Malu gua kalau ketemu Biung. Ya udah, Dul, lu yang sabar ya. Nih, omenya. Wih, mantap. Askip, askip, askip. Rongsok, rongsok. Besi, atom, plastik, kertas, kertas. Ayo yang punya rongsok. Rongsok, rongsok. Askip, askip, askip. Rongsok, rongsok. Besi, atom, plastik, kertas, kertas. Ayo yang punya rongsok. Rongsok, rongsok. Eh, Mat, udah sore ini. Masih muter aja lu. Kagak capek apa? Kagak, Tom. Gua mah udah biasa kayak gini. Oh iya, Tom. Gimana hari ini? Rame, Tom. Alhamdulillah, Mat. Eh, Tom, entar malam lu ke pos kan? Nggak tahu, Mat. Lihat nanti aja deh ya. Oh, ya udah, Tom. Gua mau muter lagi nih. Oke, Mat. Assalamualaikum, Ki. Waalaikumsalam. Gimana, Ki? Udah siap? Udah kok, Bang. Masya Allah, Ki. Lu cantik banget ya ternyata. Kayak Nanci Momolan. Ah, Bang Dul bisa aja. Ayo, Bang. Ki, gua punya pantun nih. Pantun? Pantun apaan, Bang? Kiki mau denger enggak? Boleh, Bang. Baca buku di ruang tamu. Cakep. Sejuk hatiku lihat senyummu. Ea, ea, ea. Kok berhenti, Bang? Iya, Ki. Gua mau ngomong sesuatu sama lu. Sini, Ki. Ada apa, Bang? Ini, Ki. Boleh enggak gua jujur sama lu? Soal apa, Bang? Ini soal hati, Ki. Eh, maksudnya gimana, Bang Dul? Sebenarnya dari kemarin-kemarin gua mau ngomong sesuatu, Ki, sama lu. Itu apa, Bang? Gua suka sama lu, Ki. Mau enggak lu jadi pacar gua? Hah? Apa, Bang? Duh, gimana ya? Gimana ya? Bang, Kiki belum kepikiran pengen pacaran, Bang. Kiki lagi fokus karir dulu. Oh, jadi Kiki nolak gua? Maaf ya, Bang. Aduh, kok tiba-tiba badan gua jadi gak enak gini ya? Kita pulang aja yuk, Ki. Kan, kita belum nyobain nasgornya, Bang. Mungkin lain kali aja deh, Ki. Yaudah.
Gua antar lu pulang, Ki. Lah, ya udah deh. Woi, Dul. Bengong aja lu. Pak Mali tahu mau maghrib. Eh, Dul. Kenapa tuh bocah? Kagak biasanya kayak gitu. Ya udah, Dul. Gua balik dulu ya. Eh, Dul. Balik yuk. Udah maghrib nih. Emang lu gak sholat, Dul? Duluan aja deh, Mat. Eh, kakek siapa ya? Kakek tahu. Kamu sedang patah hati kan, cu? Loh, kok kakek bisa tahu? Emang kakek siapa ya? Apa ini, kek? Kakek tadi kemana? Loh, ini kertas apaan ya? Baca setiap malam sebelum tidur dan sebut nama wanita yang kau cintai, cu. Niscaya dia akan tergila-gila padamu, cu. Waduh, ada suara, nggak ada orangnya. Ah, gua pulang aja ah. Hi. Astagfirullahaladzim. Tadi apaan ya yang gua tabrak? Kayak orang. Loh, kok gak ada apa-apa ya? Tadi kayak orang di perasaan. Gimana ya? Bahaya ini kalau beneran orang. Tapi kok gak ada ya? Tadi orang apa bukan sih? Wah! Oh iya, kemarin kata Eli di kampungnya Warmet ada babi ngepet. Gue penasaran nih. Ih, kok gue merinding nih. Kayak ada yang terbang di atas gue. Apa babi ngepet ya? Masa babi bisa terbang? Apa kuyang? Ih, gue kepo nih. Lumayan juga kalau dapet. Bisa gue jual organnya. Tadi kayaknya ke arah sono. Gue kejar ah. Gua masih gak percaya, kok Kiki bisa nolak gua ya? Kurangnya gua apa coba? Semua ini gara-gara Tommy nih. Eh, kertas tadi mana ya? Oh ini, masa iya cuma baca kertas ini gua bisa dapetin Kiki? Ah, gua gak percaya. Tapi, gua penasaran juga sih. Ini apaan sih? Jaran goyang. Wih, jaran goyang. Gua kayak pernah denger ini. Baca setiap malam sebelum tidur dan sebut nama wanita yang kau cintai, cu. Niscaya dia akan tergila-gila padamu, cu. Katanya baca ini dan sebut namanya bisa bikin cewek yang gua suka jatuh cinta sama gua. Apa gua coba aja ya? Gak ada salahnya kan dicoba. Tadi kayaknya ke arah sini deh. Itu apaan di atas genteng? Ih, apa itu orang lagi ritual nyupang ya? Wah, gawat nih. Jangan-jangan tuh orang yang jadi babi ngepet. Wah, gua harus kasih tahu Warmet nih. Sun ajiku si jaran goyang, raki mirasi arjuna, railan awak menggagal kertas, sakat akhir jatuh bayi Kiki. Wah.
Wah.